perempuan yang juga berperan aktif dalam organisasi internasional Council of Women ICW, Asian Federation of Women Organization at World, Konsulatus Kuih of the United States of America, dan pendiri aliansi perempuan peduli pembangunan berkelanjutan. Bahkan dari keluar dari kantong-kantong dari kantong Dewan Pimpinan Polani ya. Jadi kalau seperti kita punya kantong ya, kalau punya dompet itu dompetnya selalu bolong. Bolongnya itu untuk perjuangan perempuan Indonesia. Dan kita juga harus tetap merintis dan meneruskan apa yang diinginkan oleh para pendahulu kita, para founding mother yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Tanpa mereka, tanpa founding mother yang sebelumnya, Koani tidak berarti. Jadi saya harapkan nanti di dalam kongres dan dari mulai saat ini, kita jangan mudah terpengaruh dengan suara-suara negatif. Ada juga black campaign, itu bukan caranya Koani. Caranya Koani adalah dengan komunikasi yang saling asih, asuh, asah, penuh ajar, penuh amal. Setuju? Kalau kita menang, kita harus mengunggulkan diri kita sendiri. Tidak boleh menyampingkan orang lain. Bukan hanya menyampingkan, tapi menjelek-jelekan. Ada black campaign. Saya tidak mau ada suasana kongres pada saat itu. Dan kita Dewan Pimpinan Koani dan organisasi anggota Koani harus solid. Harus solid. Kita di sini, apa sih tujuannya? Hanya kerja sosial, memperjuangkan hak perempuan dan perlindungan anak untuk lebih maju lagi. Setuju? Bukan untuk kepentingan para pribadi kita semua. Setuju? Ya, baik. Terima kasih dan saya mengharapkan bahwa persiapan kongres ini harus mendekati sempurna, harus matang. Baik itu tim SC maupun tim OC, dan semua syarat kelengkapan juga harus sudah siap jauh sebelum kongres. Baik itu pencalonan ketua umum maupun dewan pimpinan Koani yang harus dipenuhi persyaratannya sesuai dengan ADART. Nah, dari pihak bidang OKA tentunya harus mengedukasi dan mensosialisasi persyaratan calon ketua umum dan anggota Dewan Pimpinan Koani harus sejelas-jelasnya di dalam prakongres ini. Saya tidak akan berpanjang lebar kata lagi. Karena tadi sudah arahan, saya pikir untuk prakongres ini sudah secara umum sudah semuanya disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Koani. Mudah-mudahan sekali lagi kami sampaikan apa yang diarahkan oleh Ibu Ketua Umum baik dalam pelaksanaan prakongres untuk mempersiapkan kongres nantinya menjadi perhatian dari 108 organisasi anggota Koani. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Dan akhirnya atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, hari ini prakongres Koani 26 saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akan tulis kalau semua digorong oleh Ibu Ketua. Saya tutup dengan buah durian buah manis. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini.